Hai guys, kita sekarang lagi di Cafe du Monde. Ini kayaknya cafe yang wajib didatangi kalau kita main ke New Orleans. Tadi kita udah pesen, saya lagi nunggu pesanan kita. Kita lihat ya, pesanan kita apa. Kalau Anda datang ke Cafe du Monde, ini adalah menunya dan harga-harganya. Tadi kita pesan 2 beignets, 2 paket, satu paketnya $3.4, satu hot chocolate yang medium, satu ice coffee drink, 2 orange juice dan satu Sprite. Sekarang kita nunggu. Ini daerah untuk tunggu. Oke, kita harus cepat-cepat minumnya karena kita nggak naik mobil sendiri ke sini. Ya. Tadi saya pesan orange juice. Bayu, gimana? Hot chocolate-nya gimana, nak? Oh, belum dirasain, masih panas ya? Oke, hot chocolate-nya masih panas. Ini buat kita duduk di meja. Orange juice-nya enak. Bang Ando, pesan ini. Okay. Abang, pesan ini ya? Iya. Ice mocha. Coba, gimana rasanya ice mocha-nya, Bang? Panas. Sedikit sour, need a little bit sugar. Oke, okay, oke. Okay. But it's good, right? Oke. Okay. Nah, ini panas. Kita lihat Atta udah nyobain. Atta, gimana beignet-nya? Beignet. Panas ya. Ini dia. Coba Dedi dirasain, Dedi. Oh, masih panas. Panas sekali. Panas banget. Bagus sekali. Panas sekali. Coba gigit, Bang Andro. Coba, Bang Andro. Enak. Enak banget. Wajar ya kalau orang datang ke sini ya, Mas ya. Enaknya pengen jadi Iron Man enggak? Enak sekali. Bayu masih nih. Sebelah sini. Bayu mau coba? Di bawah sebelahnya. Bayu enggak mau dia. Coba saya cobain ya. Karena enggak kedapatan meja, jadinya kita berdiri. Coba saya cobain ya. Kayak odading. Enak tapi ya enggak yang wow gitu. Menurut saya apa yang bikin terkenal ya, Mas ya? Apa yang bikin kita harus orang-orang sampai ngantri 1 jam, 2 jam hanya untuk makan ini, bingung juga saya. Enaknya mungkin dia tipis. Baik, udah bisa minum. Lagi panas sekali, nak. Coba dibuka. Ayo mau duduk juga. Penuh sayang, kita nggak bisa duduk. Penuh, kursinya tuh penuh. Kita nggak bisa duduk. Ini beignet kedua saya. Gimana, Bang? Gimana, Bayu? Mulutnya Bayu. Hot coklatnya enak nggak? Enak. Hot coklatnya enak, nak? Ya? Enak. Enak? Ayo dimakan lagi sama Mami. Itu delapan. Iya. Jadi ada tipsnya kalau mau beli, katanya jangan pilih yang hati-hati, jangan pilih yang hitam. Kalau yang hitam agak gosong itu agak pahit. Alhamdulillah tadi kita dikasihnya yang warnanya bagus. Ya nak? Enggak, nih, lihat tuh baju Bayu penuh dengan gula. Tuh, baju Bayu penuh dengan gula. Abang Andro juga ya? Gimana, Dedi? Hmm?
Atta jangan situ, Atta sini, turun sini. Atta turun sini. Enakan mana sama Benya yang di Houston, nak? Atta turun, nak. Atta turun, nak. Di Houston? Ini minum. Nganggupnya sekali. Sekali. Kalau di sini dua kali. Enak mana, di Houston turun, atau di sini? Atta. Enak di Houston? Iya, kenapa enak di Houston? Lebih tebel ya? Tapi saya lebih suka ini karena dia berongga dan gak terlalu tebel. Gimana Atta? Enak gak? Benyanya enak gak? Ya, lompat-lompat. Atta suka gak? Ini dia kafenya. Kalau kita lihat dari atas, ini dia. Cafe du Monde. Cafe NB-nya di City Park. Gak kedapetan meja, kita makannya begini. Gimana Bayu? Enak gak? Enak. Enak ya? Iya. Enak kok lemes banget? Kenapa Bayu mau kaki Bayu sakit? Oke, ya kita dari kemarin jalan. Ini City Park. Oke, kawan-kawan. Ini ada Atta juga, dia lagi makan. Kalau kita sih udah selesai. Nah, kita udah makan di Cafe du Monde. Ya, kita makan apa? Beignet. Dan... terus ada yang minum hot chocolate. Hot chocolate-nya enak. Ada yang minum ice mocha. Kemudian orange juice-nya fresh. Ya. Kalau menurut saya sih okay. Excellent enggak sih, cuma okay. Oke, begitu video dari kita. Jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye.